Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya clear dan video saya jelas ke? Yes, clear. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'du. Alhamdulillah nashkuru bi huduri syaikhina Syekh Harun Nizam di hadzal majlis. Insyaallah سيشارك الأستاذ معنا عن الهجرة. So alhamdulillah we praise Allah today for his blessing. He allow us to sit together online to listen to one of important topics in this month Muharram. And insyaallah Ustaz will be sharing about the meaning of hijrah, which is mainly involved in the sacrifice of our Prophet and the Sahaba, the companions. So before we begin the session, let's start our session with Umul Kitab Al-Fatiha. And we also be grateful. Before that, I would like to introduce you with our speaker today. It is Sheikh Harun Nizam, which is currently a PhD student at the University of Azhar. Recently, he have finished the master in the Usul Fiqh, and he has been at the Egypt about more than 20 years. So this is one of golden opportunity to seek of the jewelry of knowledge from him. And he also a teacher in the one of the founder of the Ruwa Jawi, one of the teaching center in Egypt. So it is very bersyukur kita dapat mendengar buih-buih kata dan mutiara kata daripada guru kita Sheikh Harun Nizam. Mudah-mudahan Allah memberkati jasa beliau untuk menghadiri majlis kita pada pagi ini. Without further ado, I pass the mic to the guest speaker, Ustaz Harun Nizam, Allah tafadhal mashkura wa ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-habibil Mustafa sayyidina wa maulana Muhammadinil Karim. Wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa safiuhu min khalqihi wa habibuhu al-amanata wa balagha risalah. ونصح الأمة وكشف الله به الغمة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم آمين أما بعد. Terima kasih saya ucapkan pada pengerusi majlis yang saya hormati seluruh barisan para cendekiawan dalam bidang perubatan dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan yang berterusan kepada kita biiznillah Subhanahu wa taala. Menerusi majlis pada hari ini, majlis berkaitan dengan perbincangan berkenaan dengan hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya mengucapkan terima kasih di atas jemputan ini. Semoga kita semua di dalam kasih sayang Allah dan dalam jagaan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila masuk saja bulan Al-Muharram, kita akan teringat dengan peristiwa hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang merupakan satu perkara yang penting di dalam sejarah Islam, iaitu dengan peristiwa hijrah itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan para sahabat dapat mengembangkan lagi agama Islam yang pada peringkat awalnya sewaktu hijrah ataupun maafkan saya sewaktu dakwah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah al-Mukarramah, dakwah baginda ditekan, ditolak
walaupun cahaya dakwah itu sampai juga kepada masyarakat di luar kota Mekah, tetapi tidaklah seperti tersebarnya agama Islam setelah berlakunya peristiwa Al-Hijrah An-Nabawiyah Al-Sharifah. Maka para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sangat layaklah dan sangat patutlah untuk kita sentiasa mengenang kembali peristiwa ini, kerana di dalam membicarakan tentang Sayyiduna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membicarakan tentang Nabi ini bererti bukan hanya menceritakan sejarah, tetapi membicarakan tentang Nabi bererti kita membicarakan tentang satu susuk tubuh yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi ketua bagi para Nabi dan para Rasul, yang setiap tindakan baginda itu bukan berdasarkan hawa nafsu, semuanya adalah daripada taufik, daripada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga apa sahaja yang dilakukan oleh Nabi, sama ada perbuatan atau ucapan, hatta senyapnya baginda Nabi, kesemuanya adalah merupakan petanda kepada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka daripada inilah kita menjadi satu perkara yang penting untuk kita sentiasa mengulas tentang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kerana dengan membicarakan tentang baginda Nabi bererti kita berusaha untuk menjadi manusia yang sedapat mungkin dapat melakukan seumpama baginda Nabi alaihi salatu wasallam, walaupun secara amanahnya kita tidak akan dapat menjadi seperti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata guru saya Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani, yang merupakan salah seorang ulama Al-Azhar terkemuka pada hari ini, dan beliau merupakan salah seorang ulama besar Al-Azhar dalam bidang hadis dan juga kesufian, beliau pernah menyatakan sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala tidak memiliki sekutu, iaitu tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah dari sudut ketuhanan, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diciptakan oleh Allah menjadi satu manusia yang begitu ulung, sehingga ada mana makhluk pun yang menyerupai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sudut segala segi. Maknanya tidak ada sekutu bagi baginda Nabi dari sudut makhluk. Walaupun baginda Rasul bukan Tuhan, tetapi dari sudut makhluk, dalam banyak-banyak makhluk, tidak ada satu makhluk pun yang serupa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita membicarakan tentang peristiwa hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, banyak sudut kita boleh membicarakannya. Banyak sudut kita boleh meneliti. Maknanya dengan kuliah ringkas pada petang ini, pada tengah hari ini, semestinya kita tidak akan dapat untuk mengambil sebanyak mungkin ataupun maksimal berkaitan dengan hijrah. Walaupun begitu, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan peluang untuk kita lebih mengenali Nabi menerusi majlis pada hari. Bagaimana yang kita semua sedia maklum, sebelum berlaku peristiwa hijrah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada Makkah ke bumi Al-Madinah atau nama lamanya Yasrib, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya sudah ditakdirkan oleh Allah, bahkan peristiwa hijrah baginda Nabi telah dimaklumkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab At-Taurah. Sebab itu tidak hairan apabila kita mendapati masyarakat musyrikin, maafkan saya, masyarakat Yahudi sudah berada lama di bumi Al-Madinah Al-Munawwarah atau nama lamanya Yasrib, dalam keadaan kalau dari sudut sejarah orang Yahudi bukanlah menginap ataupun tinggal di Madinah dalam waktu yang awal. Kerana kalau kita lihat dari sudut sejarah, orang Yahudi mereka tinggal di Palestin, mereka juga tinggal di Mesir, tetapi tidak pula pada peringkat awal-awal kehidupan orang Yahudi mereka tinggal di Al-Madinah. Namun apabila kita melihat sejarah kedatangan orang-orang Yahudi ke Al-Madinah, sebagaimana disebut oleh para ulama tafsir, suatu menghuraikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ahum khairun am qaumut tubba'?" Salah satu ayat yang ada dalam surah Al-Hadid,
Ayat ini menceritakan tentang seorang raja daripada Yaman yang bernama Tubak, dan raja Yaman ini telah disebut namanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu para ulama yang menafsirkan ayat ini telah menyatakan bahawa Tubak telah sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah 1000 tahun sebelum kedatangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu sebelum kelahiran baginda Nabi. 1000 tahun Tubak telah sampai ke bumi Al-Madinah, dan bukan semata-mata Tubak berada di bumi Al-Madinah, pernah sampai di bumi Al-Madinah. Kerana Tubak sebagai seorang raja pada zaman ketika itu, sistem peluasan kuasanya adalah dengan menakluk negara yang berbagai. Jadi antara negara yang ingin ditaklukinya adalah bumi Yasrib. Tetapi ditegah oleh para ulama daripada Banu Israel, kerana mereka menyatakan bahawa Madinah ataupun nama lamanya Yasrib adalah merupakan tempat hijrah Nabi akhir zaman. Maka daripada situ, Tubak telah menulis satu surat, dan surat itu telah ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan surat itu telah diserahkan oleh beberapa orang para pendeta daripada keturunan Yahudi yang tidak mahu pulang ke tempat asal mereka. Sebaliknya, mereka apabila sudah sampai ke Yasrib, mereka mengambil keputusan untuk terus tinggal di Yasrib dengan alasan, dengan tujuan untuk menunggu kedatangan Nabi akhir zaman, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu surat itu telah diwarisi daripada generasi ke generasi. Apabila pemegang surat mendapati bahawa nyawanya sudah hampir berakhir, dia menyerahkan kepada kepada keluarganya, lalu lalu diwarisi surat itu terus menerus sehinggalah akhirnya surat itu telah diwarisi oleh Sayyiduna Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Dan akhirnya apabila baginda Nabi alaihi salatu wasalam sampai ke bumi Al-Madinah, surat itu telah diserahkan oleh Sayyiduna Abu Ayyub Al-Ansari kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu surat daripada Raja Tubak, raja daripada Yaman. Dalam surat itu Raja Tubak menyatakan bahawa dia beriman dengan Allah, dengan Rasulullah, dan beriman dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan dalam surat tersebut Tubak memohon kepada Rasulullah agar Rasulullah tidak melupakan beliau di saat hari kiamat kelak, kerana beliau beriman kepada Rasulullah sebelum kedatangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada kisah yang disebut oleh para ulama tafsir sewaktu menghuraikan ayat ahum khairun am qaumu Tubak, maka dalam penafsiran ini tahulah kita bahawa orang Yahudi mereka sudah berada lama di kota Al-Madinah Al-Munawwarah dengan tujuan satu-satunya adalah untuk menunggu kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa perkara ini berlaku? Kerana apabila kita melihat dalam catatan para ulama hadis, kita mendapati antara yang disoal oleh para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas kewafatan baginda Nabi, mereka telah menerima pengislaman seorang ulama besar dalam agama Yahudi yang bernama Ka'ab. Orang Melayu panggil Ka'ab, Ka'ab. Tapi orang Arab tak sebut Ka'ab, dia kata Ka'ab. Huruf ain itu dimatikan, lepas ba itu dikol-kolahkan sedikit, Ka'ab. Lalu apabila Ka'ab ataupun juga dikenali dengan nama Ka'bul Ahbar, apabila beliau telah memeluk agama Islam. Nah, kalau ikut sejarahnya, beliau sezaman dengan Rasulullah, tetapi ditakdirkan pada zaman Nabi beliau tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, beliau terlambat memeluk agama Islam walaupun sama dengan Nabi, walaupun tinggal di Al-Madinah, tetapi disebabkan hidayah Allah sampai kepada beliau lewat, beliau akhirnya memeluk agama Islam pada zaman selepas kewafatan Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pendapat mengatakan pada zaman Sayyiduna Abu Bakar, ada pendapat mengatakan beliau memeluk agama Islam pada zaman Sayyiduna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Lalu apabila para ulama di kalangan sahabat Nabi, di kalangan tabi'in bertanya kepada beliau, apakah yang telah beliau temui di dalam kitab At-Taurah berkenaan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan kisah ini ada disebutkan oleh al-Imam dalam Musnad
Musnad al-Imam ad-Darimi kalau saya tak silap eh. Jadi sambil itu saya cuba cek kalau saya tak silap ni dalam Musnad al-Imam ad-Darimi ya. Jadi dalam Musnad al-Imam ad-Darimi disebut kisah ini iaitu apabila sebentar saya nak pastikan ya, takut saya tersilap menukilkan. Di dalam kitab tersebut dicerita ya alhamdulillah dalam kitab Musnad ad-Darimi dan juga ada disebut dalam At-Tabaqat al-Kubra dan juga kitab-kitab hadis yang lain. Apabila ditanya tentang soalan ini, lalu Ka'b al-Ahbar yang merupakan seorang yang mendalami kitab Taurat telah menyatakan kepada sahabat dalam Musnad al-Imam ad-Darimi disebut bahawa Ka'b al-Ahbar menyatakan di antara ayat kitab At-Taurat adalah setelah beliau terjemahkan dalam bahasa Arablah sebab kitab Taurat diturunkan bukan dalam bahasa Arab tetapi diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihi salam dalam bahasa Hebreu eh? Dalam bahasa Ibrani ataupun bahasa Yahudi pada hari inilah mungkin bahasa Yahudi yang lebih lamalah berbanding dengan bahasa pertuturan orang Yahudi pada hari ini. Lalu apabila ditanya tentang isi kandung antara ayat dalam At-Taurah menceritakan tentang Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka antara yang disebut oleh Ka'b al-Ahbar adalah Muhammadun Rasulullah Abdil Mukhtar la fadzun wala ghalizun wala sakhabun fil aswaq wala yajzi bis sayyi'ati sayyi'ah walakin ya'fu wa yaghfir mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bi Thaibah wa mulkuhu Bisham. Ini adalah teks dalam kitab At-Taurah yang telah diterjemahkan oleh Ka'b al-Ahbar kepada para sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah mereka mengajukan soalan kepada Ka'b al-Ahbar, mereka meminta apakah dia antara ayat di dalam kitab Taurah yang diimani oleh orang Yahudi yang menceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menyatakan bahawa ayat antara ayat dalam kitab At-Taurah yang menceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Muhammadun Rasulullah, Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Maknanya orang Yahudi pada zaman Nabi mereka mengetahui bahawa Nabi Muhammad adalah utusan Allah tetapi mereka tidak beriman. Ramai di kalangan mereka tidak beriman kepada baginda Rasul bukan kerana tidak mempercayai Nabi Muhammad sebagai utusan Allah tetapi mereka tidak beriman hanya dengan sebab satu sahaja iaitu kerana dengki disebabkan Nabi Muhammad bukan daripada keturunan mereka. Nabi Muhammad daripada Banu Ismail ibni Ibrahim alaihi wasallam, manakala orang Yahudi pula berasal daripada Banu Israel dan Israel adalah nama Nabi Yakub yang mana Nabi Yakub anak Nabi Allah Ishaq, Nabi Ishaq anak Nabi Allah Ibrahim. Maknanya antara orang Quraisy dengan orang Yahudi mereka bersambung nasab di Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Mereka bersambung nasab dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Cuma orang Arab keturunan Quraisy mereka daripada susu galur Nabi Allah Ismail yang merupakan putera Nabi Allah Ibrahim. Manakala orang Yahudi pula mereka daripada susu galur keturunan Nabi Allah Yaqub ataupun nama lain bagi Nabi Yaqub adalah Israel. Jadi Israel itu nama nabi ya. Nabi Yaqub yang Nabi Yaqub adalah anak Nabi Allah Ishaq dan Nabi Ishaq adalah merupakan putera kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi wa ala sayyidina Muhammad sallallahu wasallam. Mereka tidak beriman kepada Rasulullah hanya kerana datang rasa dengki saja. Rugilah mereka yang sudah ada pengetahuan tentang kedatangan Nabi akhir zaman. Bahkan datuk nenek moyang mereka telah berada di Madinah dalam waktu yang begitu panjang semata-mata mengharapkan agar mereka sempat menatap wajah Nabi dan beriman dengan Rasulullah tetapi Allah mentakdirkan cucu cicit orang-orang Yahudi yang sudah lama berdiam di Madinah, cucu cicit mereka yang sezaman dengan Rasulullah, kebanyakan mereka tidak beriman pula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Muhammad Rasulullah Abdul Muttalib, Nabi Muhammad adalah hamba-Ku yang terpilih. Baginda bukan seorang yang pemarah dan seorang yang keras. Baginda juga bukan seorang yang meninggi-ninggikan suara di pasar. Baginda tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebaliknya, baginda memaafkan dan mengampunkan.
Tempat lahir baginda adalah Mekah, tempat hijrah baginda adalah Taibah, dan kerajaan baginda adalah Syam. Jadi di sini disebut mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bi Taibah wa mulkuhu bi Syam. Disebut bahawa tempat lahir baginda adalah Mekah. Memang Mekah adalah tempat kelahiran Nabi akhir zaman yang bernama Nabi Muhammad. Dan tempat baginda akan berpindah, berhijrah, meninggalkan kota Mekah, tempat hijrah baginda adalah Taibah. Taibah juga adalah merupakan salah satu nama bagi Al-Madinah. Madinah dikenali dengan nama Taibah, dikenali dengan nama Yathrib, dikenali juga dengan nama Al-Madinah. Jadi, dan disebut juga dalam ayat Taurah ini, kerajaan baginda terletak di Syam. Lalu guru saya, Fadilatul Syaikh Yusri bin Rushdi Al-Hassani, sewaktu menghuraikan kenyataan ini, beliau menyatakan maksud kerajaan baginda Nabi terletak di Syam adalah kekuatan umat Islam itu bergantung kepada sejauh mana kedudukan atau keadaan Al-Masjid Al-Aqsa yang terletak di bumi Filistin, yang mana Palestin termasuk dalam salah satu lokasi bumi Syam. Sebab Syam satu ketika dahulu adalah satu kawasan yang merangkumi Jordan pada hari ini, Lubnan pada hari ini, Syria pada hari ini dan juga Palestin. Jadi empat negara ini dulunya dikenali dengan nama Asyam. Macam itulah disebutnya Malaysia banyak negeri, Kedah, Selangor dan sebagainya. Jadi dulu bila sebut Syam, Syam merujuk kepada beberapa buah negeri besar, iaitu pada hari ini sudah menjadi negara, iaitu Palestin, Syria, Jordan dan juga Lubnan. Jadi apabila Al-Masjid Al-Aqsa berada di dalam tangan umat Islam, maka ketika itu membuktikan kekuatan umat Islam. Dan apabila Masjid Al-Aqsa terlepas dari tangan orang Islam, maka ketika itu menunjukkan kelemahan umat Islam. Jadi dalam Taurah disebut bahawa bukti ataupun kayu ukur kepada kekuatan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah terletak kepada bagaimana keadaan umat Islam terhadap bumi Al-Masjid Al-Aqsa. Jadi ayat ini jelas menunjukkan bahawa Nabi Muhammad akan berhijrah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita melihat dalam peristiwa Al-Isra dan juga Al-Mi'raj, baginda Nabi telah dibawa berjalan daripada kota Mekah ke bumi Al-Madinah, dan daripada Al-Madinah menyambung perjalanan sampai ke Mesir, sampai kepada Al-Masjid Al-Aqsa. Dan Nabi telah diperintahkan, diminta oleh Sayyidina Jibril alaihissalam untuk turun daripada kenderaan baginda iaitu Al-Buraq untuk mendirikan salat di beberapa lokasi. Antaranya, Nabi telah mendirikan salat di bumi Al-Madinah. Sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah, Nabi telah dipersilakan turun daripada kenderaan baginda, lalu baginda salat di situ. Setelah Nabi salat, Nabi bertanya kepada Sayyidina Jibril, di manakah saya berada? Lalu Sayyidina Jibril menyatakan, anda berada di Taibah yang merupakan tempat hijrah anda nanti. Jadi maknanya sebelum Nabi berhijrah ke bumi Al-Madinah, Nabi pernah sampai ke bumi Al-Madinah dalam peristiwa Al-Isra dan juga Al-Mi'raj. Maknanya Nabi SAW sebelum kelahiran baginda, masyarakat Ahlul Kitab mengetahui bahawa tempat hijrah baginda adalah bumi Yathrib, dan Nabi SAW sendiri mengetahui bahawa dakwah baginda tidak akan berkekalan di Mekah, sebaliknya baginda akan meninggalkan kota Mekah, berhijrah menuju ke bumi Taibah, iaitu yang pada hari ini dikenali dengan Madinah Al-Munawwarah, bermaksud bumi ataupun bandar yang telah diberikan cahaya, yang telah mendapat cahaya. Lalu kata guru saya, Fadilatul Syekh Yusri bin Rusdi Al-Hassani, kata beliau, Al-Madinah itu Munawwarah Rasulullah SAW. Dalam bumi yang diberikan cahaya disebabkan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana kalau kita lihat dari segi sejarah asal bumi Yathrib atau nama sekarangnya Al-Madinah, bumi Yathrib selain daripada dihuni oleh orang Yahudi, mereka juga, bumi ini juga dihuni oleh suku Aus dan juga suku Khazraj, dan akhirnya sebab itu mereka dikenali dengan nama golongan Ansar.
Bumi Yasrib terkenal dengan bumi penyakit. Bumi penyakit. Maknanya orang yang hanya dapat bertahan tinggal di Al-Madinah hanyalah penduduk asal Madinah, iaitu orang Yahudi dan juga orang suku Aus dan Khazraj. Tetapi kalau orang Arab daripada Mekah contoh sampai ke Madinah, mereka tidak boleh berada lama kerana hawa yang ada di Madinah itu tidak sesuai dengan tabii orang Arab, menyebabkan biasanya mereka akan menerima demam yang bersangatan. Bahkan ia juga berlaku kepada para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada awal penghijrahan mereka ke bumi Al-Madinah Al-Munawwarah bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Sayyidina Abu Bakar sakit teruk, Sayyidatuna Aisyah gugur rambut kerana demam yang bersangatan sampai gugur rambut. Mungkin dari segi perubatan mungkin boleh dibincangkan macam mana demam yang bersangatan itu boleh menyebabkan berlaku gugur rambut. Sayyiduna Bilal bin Rabah sudah menganggap bahawa beliau akan mati tidak lama lagi setelah sampai di Al-Madinah. Demam teruk yang begitu melanda orang-orang Mekah yang tidak dapat ditahan oleh tubuh badan orang-orang Mekah. Berbeza dengan orang Madinah, mereka memang daripada tok nenek moyang mereka sudah tinggal di Madinah, jadi mereka sudah terbiasa dengan dengan udara kota kota Yasrib. Sehinggalah Nabi berdoa kepada Allah, Nabi berdoa agar Allah memindahkan penyakit demam yang menghantui bumi Madinah. Nabi memohon agar penyakit itu dipindahkan ke satu lokasi yang lain yang bernama Juhfah. Yang bernama Juhfah. Jadi selepas daripada doa baginda Nabi itu, Allah Ta'ala memakbulkan doa Nabi. Lalu Nabi SAW dan para sahabat dapat hidup bahagia di Al-Madinah. Bahkan kita pada hari ini, kalau kita ke Al-Makkah Al-Mukarramah, tidak sempurna rasanya kalau tidak menziarahi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau orang-orang Mesir, tuan-tuan yang dirahmati Allah, macam guru saya sendiri, Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, beliau kalau nak melakukan haji atau umrah, beliau akan pergi ke Madinah dulu. Dari Madinah bertemu dengan Nabi, berseronok dengan baginda Nabi, rasa seronok dengan Madinah, kemudian pergi ke Makkah Al-Mukarramah, menunaikan ibadah haji atau umrah, selesai itu balik semula ke Al-Madinah bersama kembali dengan Nabi, dan selepas selesai barulah mereka pulang ke kota ke Mesir, ke tempat masing-masing. Jadi hari ini Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengkabulkan doa Nabi, sebab Nabi pernah berdoa kepada Allah agar Allah mencampakkan rasa kecintaan yang begitu mendalam terhadap kota Al-Madinah di dalam hati kaum muslimin dan di kalangan hati para sahabat Rasulullah. Dan akhirnya subhanallah, kita semua mengimpikan untuk sentiasa dapat berada di Al-Madinah, dan kita semua mengimpikan untuk dapat mati di bumi Al-Madinah Al-Munawwarah bi Rasulillah, supaya kita dapat berjiran di alam barzakh berdekatan dengan mahligai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hijrah ini bukan satu perkara yang tidak dimaklumi, tetapi dimaklumi oleh generasi sebelum kedatangan Rasulullah dan dimaklumi juga oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya ada menukilkan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya belik daripada kitab-kitab hadis, lalu saya telah membawa sekitar ada 17 hadis Rasulullah yang menceritakan tentang peristiwa hijrah. Cuma hadis-hadis ini yang telah saya kumpulkan yang saya namakan Al-Anwar Al-Yusriyah fi zikri ahadisil hijrah al-mukhtarah min al-kutub at-tis'ah. Ini setakat ini saya sendiri belum terjemahkan lagi. Ya, mungkin satu hari nanti Allah Ta'ala mudahkan urusan untuk dapat diterjemahkan buku ini. Kerana ia menceritakan tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkait dengan al-hijrah. Banyak peristiwa-peristiwa yang berlaku. Kalau kita lihat para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hijrah baginda Nabi alaihi salatu wasallam bukan berlaku pada bulan Al-Muharram. Yang berlaku pada bulan Muharram adalah peristiwa hijrah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitu setelah berlaku perjanjian Al-Aqabah kali yang kedua. Berlaku perjanjian Aqabah kali yang kedua. Ini bukunya, mungkin boleh cuma dalam bahasa Arab, mungkin boleh diterjemahkan bagi siapa yang ada kemampuan ataupun yang boleh bahasa Arab terus boleh baca. Jadi di dalam tahun kalau kita lihat para hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada tahun berlaku perjanjian Aqabah kali yang kedua, iaitu pada 12 Zulhijjah tahun 13 kenabian, iaitu
ketika Nabi ketika itu berusia 52 tahun. Nabi berusia 52 tahun, maka Rasulullah telah ditemui oleh orang-orang Aus dan juga Al-Khazraj, jumlah mereka sekitar 70 orang. Mereka telah bertemu dengan Nabi di kawasan melontar di Mina, iaitu di kawasan Al-Aqabah. Dan tempat pertemuan itu sampai ke hari ini diketahui dan dibina masjid khusus untuk memperingati tempat tersebut. Masjid itu dinamakan dengan nama Masjid Al-Bai'ah, iaitu merujuk kepada Bai'atul Aqabah, perjanjian Al-Aqabah yang berlaku pada kali pertama dan juga kali yang kedua. Jadi pada tahun tersebut, pada 13 Zulhijjah, tahun 13 kenabian, iaitu ketika Nabi berusia 52 tahun, maka berlakulah perjanjian Al-Aqabah kali yang kedua. Perjanjian Aqabah kali pertama berlaku tahun sebelumnya, iaitu pada tahun 12 kenabian, ketika Nabi berusia 51 tahun. Jadi pada usia Nabi 52 tahun, pada tahun 13 kenabian, pada 12 Zulhijjah, berlakulah perjanjian Aqabah kali kedua, yang mana dalam perjanjian ini, orang-orang Aus dan juga orang Al-Khazraj telah menyediakan, telah bersetuju untuk menjadikan bumi Al-Madinah sebagai tempat tinggal orang-orang Islam daripada kota Makkah Al-Mukarramah. Jadi setelah perjanjian berlaku pada bulan Zulhijjah, pada bulan Muharram seterusnya, berlakulah penghijrahan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ke bumi Al-Madinah Al-Munawwarah bi Rasulillah. Maknanya peristiwa sambutan Ma'al Hijrah yang diadakan saban tahun pada bulan Muharram itu merujuk kepada permulaan penghijrahan bagi Nabi dan penghijrahan para sahabat yang bermula pada bulan Muharram tahun 1 Hijriah, atau tahun kita boleh katakan ataupun tahun 13 kenabian. Cuma tahun itu akhirnya dikenali dengan tahun pertama Hijrah. Adapun baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, baginda telah berhijrah daripada rumah baginda Nabi alaihi salatu wasallam, iaitu rumah Nabi terletak di Bukit Marwah. Kalau kita buat haji atau umrah, selepas kita menunaikan sa'i, kita keluar daripada pintu luar sa'i itu, dan kita daripada pintu sa'i itu kita nak menuju ke Menara Jam, kita akan lalu keluar daripada pintu sa'i itu ada tanda seorang perempuan. Kalau keluar tu ada tanda perempuan. Di hadapan tandas perempuan itu ada satu kawasan yang agak tinggi dan dihiasi dengan jubin-jubin kecil. Dengan kawasan sekitarnya dihiasi dengan jubin-jubin besar. Jubin-jubin kecil itu merujuk kepada rumah asal, tapak asal rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza, isteri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi berhijrah bermula Nabi keluar daripada rumah Nabi pada 27 Safar. Pada 27 Safar, Nabi keluar menuju ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Mereka akhirnya pergi ke Gua Saud. Di situ mereka berada pada malam yang 27, malam 28, malam 29. Pada malam yang keesokan harinya adalah 1 Rabiul Awal, Rasulullah bergerak keluar daripada Gua Saur menuju ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua tahu perjalanan Nabi ke kota Al-Madinah bukan satu perjalanan yang mudah. Perjalanan hijrah paling bahaya adalah perjalanan bersama dengan Nabi. Kalau kita lihat dalam kitab-kitab hadis, ada juga kita kata tentang Sayyidina Abu Bakar pada ketika awalnya ingin berhijrah. Sebagaimana pada saat meninggalkan ke Mekah menuju ke kota Al-Madinah, Sayyidina Abu Bakar berhijrah, tetapi beliau meminta Rasulullah meminta agar dahulu dia hijrah dulu. Tapi ditanya oleh Sayyidina Abu Bakar, "Adakah ini berarti saya akan berhijrah bersama dengan anda wahai Rasulullah?" Dan bila Rasulullah mengatakan arju zalik, aku mengharapkan sedemikian, aku menangislah Sayyidina Abu Bakar. Kerana apa? Bukan kerana takut. Kalau kita mungkin kerana takut. Sebab berhijrah daripada Mekah ke Al-Madinah itu sangat bahaya. Kerana akan diganggu oleh musyrik Mekah dan mungkin sesat dalam perjalanan. Bila sesat itu maknanya sesat di padang pasir, artinya mati. Kalau sesat, bekalan makanan habis, tak tahu nak ke mana, artinya mati. Sebab padang pasir ini berubah daripada sehari ke sehari. Dia ada, sekali depan kita ada gunung pasir, esok mungkin dah tak ada sebab dah ditiup angin. Jadi orang yang boleh bermusafir di padang pasir ni mereka yang memang mahir dengan jalan. Kalau tidak memang akan mati. Sebab tu Rasulullah sendiri dalam peristiwa hijrah, Nabi meminta pertolongan satu orang
untuk mengetahui jalan untuk pergi ke Al-Madinah. Sebab perjalanan ke Al-Madinah itu bukan perjalanan yang siapa-siapa boleh pergi, ya, kerana perlu kepada bantuan penunjuk jalan. Jadi berhijrah ke kota Al-Madinah akan diganggu oleh orang-orang musyrikin. Kalau ditangkap mungkin dibunuh. Diganggu dengan kemungkinan akan sesat dalam perjalanan. Bila sesat bererti mati. Mungkin akan diganggu dengan binatang-binatang liar dalam di padang pasir. Yang mana binatang liar padang pasir mungkin dah 2-3 hari tak makan. Tak macam binatang liar dalam zoo. Binatang liar dalam zoo makan tiap-tiap hari cukup makan. Itu pun lapar lagi. Ya. Tapi binatang liar di padang pasir mungkin mereka tak cukup makan. Bila jumpa orang, mereka sangat ganas. Itu pun dah bahaya. Apatah lagi berhijrah bersama dengan Nabi SAW yang pasti ingin digagalkan oleh musyrik Mekah. Tapi apabila disebut oleh Rasulullah bahawa beliau baginda mengharapkan agar Sayyidina Abu Bakar berhijrah bersama dengan Rasulullah, maka terpancarlah air mata daripada mata Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidatuna Aisyah, aku sebelum ini tidak pernah tahu ada orang kalau gembira boleh menangis. Sehinggalah apabila aku melihat ayahku menangis kerana gembira apabila dijanjikan akan berhijrah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi dalam peristiwa hijrah ini kita semua sedia maklum pengorbanan itu sangat besar. Pengorbanan dari sudut meninggalkan kampung halaman. Pengorbanan dari sudut bila mereka tinggalkan kota Mekah, mereka bukan boleh bawa duit, bukan boleh bawa barang-barang. Istilahnya bawa badan dengan bawa baju saja. Barang-barang, rumah, harta benda terpaksa tinggal. Siapa yang sebelumnya di Mekah mereka ada harta benda, ada binatang, ada kambing, ada semua kena tinggal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan rumah baginda bersama dengan Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid. Semuanya meninggal, maknanya meninggalkan harta benda demi mencari keridhaan Allah. Dalam masa yang sama, berhijrah macam saya sebut tadi bukan maksudnya pergi ke tempat pelancongan. Berhijrah bererti pergi ke kota Madinah yang dikenali dengan bumi wabak penyakit. Tetapi atas dasar cinta kepada Allah dan Rasul, para sahabat sanggup berkorban. Di sinilah erti pengorbanan yang perlu untuk sama-sama kita pelajari. Bahawa dalam mencari cinta Allah dan Rasul, Allah dan Rasul menguji dengan perintah buat dan jangan buat. Maka di sinilah orang yang memahami bahawa tujuan hidup mereka adalah mendapatkan keredaan Allah dan Rasul. Sekadar mereka terlepas dunia, sekadar mereka diuji dengan ujian, itu bagi mereka tidak besar. Kerana kesemuanya itu perlu dilalui demi mencari keredaan Allah Subhanahu wa Taala. Dan ini dibuktikan oleh para sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar sendiri. Nampaknya waktu saya sudah kena berhenti dah sampai waktu berakhir. Dan kalau kita lihat Sayyidina Abu Bakar sendiri dalam hadis yang ada saya masukkan dalam buku itu, diceritakan bahawa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu adalah simbol kepada kecintaan yang begitu mutlak yang tidak ada bandingnya terhadap Nabi alaihi salatu wasallam. Menangis kerana gembira berhijrah bersama dengan Nabi. Walaupun kalau saya sayang Nabi juga, tapi kalau nak berhijrah dengan Nabi seram juga tu, sebab nyawa kita jadi taruhan. Berhijrah pun dah bahaya dah, apatah lagi berhijrah bersama dengan Nabi, sangat bahaya. Musyrik Mekah akan mencari sama dia hidup atau mati. Dalam masa yang sama, Sayyidina Abu Bakar, kalau kita lihat dalam sejarahnya, ketika berjalan bersama Nabi, kadang-kadang ke depan, kadang-kadang ke belakang, sampai Nabi tanya, kenapa wahai Abu Bakar? Kadang-kadang ke depan, kadang-kadang ke belakang. Kata beliau, bila aku terasa macam musuh mungkin datang daripada arah hadapan, aku terus ke depan, aku takut musuh pergi ke arah kamu dan keadaan aku di belakang. Dan apabila aku takut kalau ada musuh datang daripada arah belakang, aku terus ke belakangmu. Biar musuh bertemu denganku, bukan bertemu dengan. Tengok tuan-tuan. Sanggup menggadaikan nyawa untuk Nabi SAW. Dan dalam masa yang sama, ada satu peristiwa menarik. Saya rasa ini peristiwa yang saya ingin sudahi dalam waktu yang terbatas ini. Iaitu sewaktu Nabi keletihan dan Nabi berehat, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mencari dalam perjalanan itu kok ada orang yang menggembala binatang di padang pasir. Sebab orang dulu bila menggembala binatang, mereka akan menggembala binatang di padang pasir. Tiba-tiba beliau melihat dari kejauhan satu orang lelaki yang merupakan hamba kepada orang-orang Mekah. Dia menggembala kambing dan kambing itu ada yang betina yang punya susu. Lalu Sayyidina Abu Bakar telah bertanya, adakah susu ini boleh saya ambil? Kata orang itu, tak ada masalah. Sebab kata guru kami, Fadilatul Syekh Yusri, orang dulu mereka mempunyai satu sikap, iaitu siapa yang ada bela binatang pula dipelihara di kawasan padang pasir. Kalau ada orang yang bermusafir lalu di kawasan itu, kalau mereka perlukan air kerana dahaga, tak ada masalah untuk
untuk perah susu kambing ataupun unta atau sebagainya. Kerana itu dibenarkan oleh masyarakat Arab ketika itu. Lalu akhirnya Sayyidina Abu Bakar telah memerah susu tersebut dan menunggu sampai kepada baginda Nabi. Dan bagi beliau menunggu, Nabi ketika itu tidur. Nabi sedang tidur keletihan. Bayangkan perjalanan yang begitu sukar itu, Nabi letih dan Nabi tidur. Sayyidina Abu Bakar pegang susu, tunggu Sayyidina Rasulullah terbangun. Apabila Rasulullah bangun, Sayyidina Abu Bakar menyerahkan susu itu, susu kambing tersebut kepada Rasulullah. Lalu disebut oleh Sayyidina Abu Bakar dalam hadis, fashariba hatta raditu. Maka baginda telah pun minum susu tersebut sehingga saya merasa puas. Kata guru saya Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdie Al-Hasan, kalau sepatutnya kalau ikut ayatnya, fashariba hatta radiya. Kalau ikut ayatnya, maka itu baginda telah minum air susu sehingga susu tersebut sampai baginda puas, iaitu hilang dahaga. Tapi kata Sayyidina Abu Bakar, baginda telah minum air tersebut sehingga saya rasa puas. Maksudnya apa? Walaupun Sayyidina Abu Bakar tak minum lagi susu tu, tapi dengan melihat Nabi kekenyangan, Nabi hilang dahaga, maka hilanglah dahaga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kerana dalam jiwa Sayyidina Abu Bakar dan juga semua para sahabat Nabi, dan moga-moga dalam kita juga, kegembiraan kita adalah kegembiraan Nabi. Apa saja Nabi gembira, itulah kegembiraan kita. Apa saja Nabi tidak suka, itu jugalah benda yang kita tidak suka. Apa saja yang Nabi sedih, itu juga kesedihan kita. Maknanya, segala yang Nabi redha, itulah keredhaan kita. Apa yang Nabi tidak suka, itu jugalah benda yang tidak kita sukai, kerana kita mahu menjadikan perasaan kita, hati kita bertempatan dengan kehendak dan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itu sajalah dengan waktu yang terbatas. Banyak lagi kalau kita boleh cerita, tapi saya mohon maaf di atas kelemahan saya dalam waktu ini. Hanya itu sajalah yang sempat saya berkongsi, yang mana hijrah menunjukkan pengorbanan, sanggup mati kerana Nabi. Dalam masa yang sama, hijrah juga mempunyai nilai kecintaan begitu tinggi sehingga sanggup mengutamakan Nabi lebih daripada segala-galanya. Moga-moga kita yang tidak sedahsyat para sahabat dalam menghadapi ujian, moga-moga kita juga akan berjaya mendidik hati supaya hati ini redha dengan apa yang Tuhan redha, benci dengan apa yang Tuhan benci. Dan moga-moga hati ini dapat dipupuk sehingga akhirnya kita berjadi manusia yang paling sempurna imannya, iaitu orang yang mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada segala-galanya. Rasulullah pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak akan beriman seorang pun di kalangan kamu semua sehinggalah saya, kata Nabi, sehinggalah saya menjadi yang paling dia cintai lebih daripada cintanya kepada ayahnya dan kepada manusia seluruhnya dan juga kepada anaknya sendiri. Apabila, maknanya kata para ulama, apabila dalam jiwa kita cinta kepada ayah, cinta kepada ibu, cinta kepada anak-anak, cinta kepada orang lain, memang kita cinta, tetapi cinta kita kepada mereka tidak akan dapat mengalahkan cinta kita kepada Rasul, kerana cinta kepada Rasul itu yang paling tinggi sekali, lebih daripada cinta kita terhadap diri kita sendiri, cinta kita terhadap ahli keluarga kita sendiri. Kalau sampai ke tahap itu, bererti sempurnalah keimanan kita, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Saya mohon kemaafan kepada pihak penganjur di atas ketelewatan dalam menyudah bicara. Moga-moga dalam kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Aku lukau lihaza wa astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, syukran jazilan, jazakumullah, barakallah. Lima syaikhina, Ustaz Khair Nizam. Jadi alhamdulillah dapat kita mendengar Mutiara kata perkongsian daripada Ustaz. Banyak yang boleh dikongsikan lagi kalau kita nak susuri sejarah, kisah Ummu Salamah, kisah Umar Abdul Khattab, kisah Sayyidina Ali dan kisah para sahabat lain yang setiap dari mereka mempunyai pengorbanan tersendiri dan hikmah ataupun pengajaran yang boleh kita ambil. Juga kalau kita singkap lagi, boleh kita susuri penghijrahan yang pertama para sahabat ke Ethiopia ataupun ke Habsyah, yang boleh kita susuri ataupun kita selidik, kita ambil pengajaran yang sama-sama kita jadikan sebagai pegangan dan juga kita punya kekuatan di masa akan datang. Jadi masa yang singkat ini tidak mengizinkan apa yang kita untuk kita bicara selanjutnya, cuma saya ingin mengetengahkan beberapa soalan daripada hadirin kepada Al-Fadhil Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
dalam kehidupan seharian kita digalakkan untuk berhijrah dan mengalakkan penambahbaikan ke arah kebaikan. Soalan saya, bagaimana sebagai tenaga pengajar dapat mengajak para pelajar untuk sama-sama berhijrah ke arah yang lebih baik? Secara lazimnya, nasihat dan program yang dijalankan hanyalah mendapat impak yang sementara tetapi tidak berterusan dalam jiwa para pelajar. Mohon pencerahan Ustaz untuk memberi tips kepada kami dalam mengajak generasi yang lebih muda. Dan yang kedua Ustaz, bagaimanakah dalam Islam adakah digalakkan seseorang untuk berhijrah dari zon selesa kepada zon yang lebih mencabar sebagai contoh alam kerjaan? Adakah hijrah ini mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Setakat itu. Tafadhal Ustaz. Ada dua soalan eh. Soalan pertama, macam mana seorang pendidik itu mahu memberikan bekas kepada pelajarnya agar mereka, kepada pendidik dan juga para pelajar itu dapat berubah kepada yang lebih baik. Dalam satu hadis Nabi kata, wal muhajiru man hajara macam mana hadisnya? Manahallahu anhu. Saya terlupa dengan tempat. Boleh sebut sekali lagi? Wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Wal muhajir man hajara manahallahu anhu. Baik, dalam hadis tersebut disebut bahawa orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab sudah tidak ada lagi hijrah selepas daripada penghijrahan bagi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ke bumi Al-Madinah. Selepas daripada Rasulullah berhijrah ke bumi Madinah dan selepas berlaku pembukaan kota Mekah, maka sudah tidak ada lagi istilahnya selepas pembukaan kota Mekah orang perlu berhijrah kepada kepada bumi Al-Madinah sebab bumi Mekah sudah menjadi bumi Islam. Kalau sebelumnya menjadi bumi yang bukan Islam, tapi dengan penghijrahan itu dengan penghijrahan Nabi ke kota Madinah dan Mekah sudah berubah dan pembukaan kota Mekah menjadi bumi Islam, maka sudah tidak perlu lagi berhijrah ke bumi Al-Madinah. Hadis itu yang kita dengar tadi, yang saya terlupa tadi, hadis dari Imam Bukhari. Nabi kata, Al-Muslim man salim al-Muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Itu hadis panjangnya. Orang yang Muslim, orang Islam adalah orang Islam yang lain selamat daripada kejahatan lidahnya dan juga tangannya. Manakala wal muhajir, orang yang berhijrah pula adalah orang yang dia meninggalkan apa yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita memang diminta untuk berhijrah dan sebagai pendidik kita juga kena berusaha supaya anak-anak didik kita berhijrah daripada akhlak yang tidak baik kepada akhlak yang baik, daripada yang baik kepada yang lebih baik. Namun kuncinya apa? Kuncinya apa? Kuncinya sangat banyak, sangat banyak. Tetapi saya dapat merasakan bahawa kesimpulan yang boleh saya simpulkan setelah saya mengamati cara guru saya sendiri, Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdie, mendidik kami para pelajar di Al-Azhar Asy-Syarif, saya dapat mengambil kesimpulan bahawa perkara yang paling-paling penting untuk diterapkan ke dalam jiwa para pelajar adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila penerapan kepada cinta kepada Nabi itu berjaya diterapkan betul-betul dalam hati seorang pelajar, lalu dia diasuh dengan memperbanyakkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun mungkin satu hari nanti dia tersasar, walaupun mungkin satu hari nanti dia mungkin terjebak dalam maksiat contohnya, tetapi apabila jiwa seseorang itu sudah begitu kuat dengan kecintaan kepada Nabi, maka kecintaan kepada Nabi itu sendiri yang akan menyebabkan dia rasa bersalah di atas kesilapan yang dia lakukan. Lalu kecintaan itu menggamit, menarik dia kembali kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia sudah begitu mencintai Nabi, semestinya dia ingin mengikuti segala yang dilakukan oleh baginda Nabi. Maka kecintaan kepada baginda Nabi membawa seseorang itu kepada melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kunci yang paling besar, kalau saya amati, bukan menerapkan ketakutan di dalam jiwa pelajar terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun itu juga penting, tetapi yang paling utama pada zaman ini bukan kita menakut-nakutkan pelajar kita kalau buat maksiat dapat neraka, buat itu dapat, sebab benda-benda kaitkan dan orang tak perasan, bahkan orang-orang tak sampai ke tahap itu. Tetapi sebagaimana yang saya amati daripada cara pendidikan guru saya Fadilatul Syekh Husri, dan ini juga yang disebut oleh Fadilatul Syekh Ali bin Jumaah
hafizahullah subhanahu wa ta'ala, yang diterapkan sungguh-sungguh adalah terapkan ke dalam hati sanubari diri masing-masing dan juga anak murid kecintaan terhadap baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Daripada pintu kecintaan ini, seseorang itu akan masuk kepada keridaan Allah dan keridaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Soalan yang kedua, bolehkah kita berhijrah daripada satu zon selesa ke zon tidak selesa? Okey. Kalau kita nak kepada cabaran, ya silakan, tak ada masalah. Selagi mana cabaran itu satu benda yang masih lagi dalam ruang lingkup tidak membawa kepada kemudaratan. Tetapi kalau kita sudah berada dalam suasana yang elok dan kita nak pergi kepada satu tempat yang mengundang bahaya, mengundang bahaya. Kalau dia tak bahaya, dia sekadar cabaran, tak ada masalah. Tapi kalau membawa kepada bahaya, dalam Islam kita diajar supaya tidak meminta kepada Allah untuk diberikan mara bahaya. Jadi dalam satu peristiwa Rasulullah pernah bersebut kepada para sahabat, di saat para sahabat dan Nabi ketika itu berada di medan perang berhadapan dengan musyrik Mekah, kata Rasulullah kepada para sahabat, la tatamannau liqa' al-adu was'alullah al-afiyah, jangan kamu mengharapkan untuk kamu dapat bertemu dengan musuh. Ketika ucapan ini dikeluarkan, memang selepas itu akan berlaku peperangan bila-bila masa saja. Tapi di saat peperangan, saat keadaan sudah tidak dapat dielakkan itu pun, Rasulullah meminta kepada para sahabat, jangan memohon untuk, jangan mengharap untuk bertemu musuh, tetapi mohonlah kepada Allah akan keselamatan. Jadi kalaulah sekadar cabaran yang tidak memberikan bahaya, maka ya silakan. Tapi kalau kita dah elok dalam keadaan yang bagus, tiba-tiba kita nak pergi ke satu benda yang membahayakan diri kita dan juga kaum keluarga kita, maka Islam tidak meminta kita untuk pergi ke tempat yang bahaya, kepada situasi yang berbahaya, kerana kita diminta oleh Allah untuk sentiasa memohon kepada Allah agar selamat dalam segala segala keadaan. Terima kasih. Terima kasih, ini jawapan yang mantap, Ustaz. Ada soalan seterusnya, Ustaz, daripada chatbot. Assalamualaikum, sila, Ustaz. Menurut bacaan saya, antara hikmah hijrah itu sendiri adalah untuk menunjukkan betapa pentingnya Islam itu berkuasa, yakni untuk menguasai bidang politik. Boleh Ustaz berikan pencerahan lagi tentang perkara ini? Okey, sebahagian para ulama kita berpendapat bahawa hijrah itu adalah di antaranya untuk supaya seseorang itu memiliki kekuasaan. Sebab apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bumi Makkah al-Mukarramah, baginda Nabi alaihi salatu wasallam tidak dapat melaksanakan banyak hukum hakam syarak kerana tentangan daripada musyrikin Makkah. Maka oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan, ataupun ya, Allah mewajibkan Nabi dan para sahabat untuk berhijrah ke kota Al-Madinah supaya dapat melaksanakan syariat itu sendiri. Melaksanakan syariat itu sendiri dari sudut ibadah, dari sudut hukum hakam perundangan dan sebagainya. Jadi maknanya di antara hikmah hijrah itu adalah dengan hijrah hukum hakam syarak dapat dilaksanakan. Hukum hakam syarak dapat dilaksanakan. Cumanya dalam masa yang sama, bukanlah bererti bahawa hijrah itu tujuannya adalah supaya Nabi dapat memiliki negara. Bukan itulah semata-mata tujuannya. Tujuan paling utama adalah untuk supaya Islam itu tersebar. Islam itu adalah ia sebagai agama dapat tersebar dan dalam masa yang sama dapat dilaksanakan hukum hakam syarak Allah Subhanahu Wa Taala dengan mudah kerana sudah ada negara. Tetapi bukanlah bermaksud hijrah itu itulah fokus kepada tujuannya. Kerana kalau kita lihat dari segi sejarah, bukan semua para nabi dan para rasul akhirnya berhijrah. Ada nabi-nabi yang akhirnya istilahnya berhijrah, tetapi bukan untuk membina empire ataupun negara, tetapi hijrah daripada satu tempat ke satu tempat hanya ada semata-mata untuk meluaskan dakwah, sebagaimana yang berlaku pada Nabi Allah Yunus alaihi salam. Allah Taala apabila Nabi Yunus alaihi salam mendapati bahawa kaum baginda tidak mahu menerima Islam, maka akhirnya Nabi Yunus alaihi salam telah meninggalkan kampung halaman baginda dan menuju ke satu tempat yang lain. Tujuannya apa? Bukan tujuannya untuk memerintah, tapi tujuannya untuk menyampaikan dakwah kepada kaum yang lain setelah kaumnya sendiri, kaum baginda sendiri tidak mahu menerima dakwah. Cuma dalam kisah Nabi Yunus alaihi salam disebabkan
Nabi Yunus seorang Nabi, dan Nabi Yunus seperti Nabi-Nabi yang lain boleh mendapatkan wahyu langsung daripada Allah. Maka tindakan Nabi Yunus berhijrah itu walaupun bagus dengan niat yang baik untuk menyebarkan Islam kepada kaum kampung yang seterusnya, tetapi ianya ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana ia bukan yang paling terbaik. Dan inilah juga hikmah mengapa apabila Allah mengizinkan para sahabat berhijrah, Nabi tidak segera berhijrah. Nabi menunggu dahulu sehinggalah ada perintah khusus daripada Allah yang mengizinkan Rasulullah keluar daripada bumi Makkah Al-Mukarramah. Jadi kesimpulannya, hijrah selain daripada dapat menyebarkan Islam, antara hikmah hijrah, Islam juga dapat dilaksanakan. Tetapi bukanlah ini bermaksud hijrah tujuannya satu-satunya adalah supaya seseorang itu dapat memiliki kuasa politik di dalam melaksanakan syariat. Wallahu taala a'la wa a'lam. Jadi alhamdulillah kita bersyukur dan ustaz dah berkongsi berbagai maklumat tentang hijrah dan pengorbanan yang boleh kita kecapi manfaatnya. Saya nak tunjuk satu gambar yang gambar ni dikongsi oleh sahabat saya tentang perjalanan Nabi dan hijrah. Jadi mungkin macam mana kita boleh bersama dengan ustaz bercerita tentang peristiwa hijrah ni, insya-Allah, ataupun di tahun akan datang ataupun bulan awal dia ataupun minggu depan, insya-Allah, kalau ada perluan dan masa. Inilah yang Nabi Yunus, inilah perjalanan Nabi SAW yang telah dikongsikan oleh sahabat saya Jalal Uthman ni. Maka kita tengok berapa jauhnya dan cuba berlikunya perjalanan Nabi yang memakan masa hampir seminggu lebih dalam semata-mata untuk berhijrah daripada negara kelahiran beliau itu Mekah ke Madinah, satu tempat baru yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk Islam bertapak dan juga berkembang. Jadi setakat saja, insya-Allah. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz atas perkongsian yang menarik dan sangat menyentuh hati. Moga-moga cinta Nabi SAW dan cinta Sayyidina Abu Bakar kepada Nabi dapat kita tanam dan kita jadikan di hati kita itu sebagai pasak yang akan membantu kita dalam menghadapi kehidupan ini dan juga beramal dan juga meninggalkan apa yang Allah larang. Mudah-mudahan kita dapat menggapai redha Allah di masa akan datang. Jadi terima kasih sekali kepada Fadil Ustaz. InsyaAllah kita akan bertemu sekali dengan Fadil Ustaz pada bulan yang akan datang untuk sesi yang terakhir untuk program Dr. Asda'i ini, insyaAllah. Jadi jangan buang masa, kita set temu janji pada bulan akan datang dengan tajuk yang baru, iaitu tentang Maulid Nabi SAW. Jadi sekadar saja, saya sebagai pengurusi majlis mohon maaf atas salah dan silap. Terima kasih juga Fadil Ustaz atas kesediaan masa dan tenaga dan juga ilmu. Kita jumpa di masa akan datang. Kita tutup majlis yang kita sampai kafar dan suruh tunggu. Subhanallah. Terima kasih Fadil Ustaz dan juga para hadirin sekalian. Jangan lupa untuk sambil kehadiran di IAT, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما زين زمان جزاكم الله خير.